Beredar video seorang perempuan kehajatan pernikahan demi bisa pulang ke rumahnya dan viral di media sosial TikTok. Dalam video yang diunggah oleh Desi ini, terlihat masih banyak tamu undangan yang berada di acara pernikahan. Namun, Desi tetap masuk ke lokasi tersebut yang menjadi jalan satu-satunya menuju rumahnya. Saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Desi merupakan warga Jakarta yang menceritakan pengalamannya ke kondangan demi bisa pulang ke rumahnya. Pada 10 Februari 2022 lalu, tetangganya mengadakan acara pernikahan beberapa hari. Tenda pernikahannya pun juga didirikan berhari-hari. Sehingga Desi harus melewati tenda pernikahan sebelum masuk ke rumahnya. "Itu nikahan tetanggaku yang sebelah kanan. Kebetulan aku rumahnya di sebelah kirinya dan sebelah kiri rumahku itu agen gasnya. Jadi posisinya rumahku ada di tengah-tengah kepemilikannya," katanya kepada Tribunnews.com pada Jumat 4 Maret 2022. Menurut Desi, ia sempat meminta bantuan orang yang bertugas mendirikan panggung pengantin agar bisa ke rumahnya. Pasalnya, rumahnya tertutup kain-kain, ia juga sempat merasa malu karena banyak orang di dekat rumahnya. "Meski begitu," kata Desi, "dari keluargaku sendiri tidak merespon negatif sama sekali, karena tetangga juga sedang berbahagia." Bahkan menurut Desi, ibunya juga menjadi panitia di pernikahan tersebut.